Hari ini pengacara sekaligus pejuang HAM Yap Thiam Hien lahir. Telah berjasa banyak hingga diabadikan sebagai nama penghargaan. Inilah kisah masa muda Yap Thiam Hien sebelum terjun ke dunia hukum. Lahir di Banda Aceh dari ayah yang bekerja sebagai pegawai kantor, Yap dapat menempuh pendidikan Eropa di Banda Aceh. Karena saat Yap lulus AMS sedang terjadi depresi ekonomi, Yap yang susah mendapat kerja pun mencoba menjadi guru. Ternyata masa 4 tahun Yap jadi guru merupakan masa penting di hidupnya. Berkat membaur dengan berbagai etnis dan kelas utamanya kaum miskin, pergaulan dan pandangannya pun semakin luas. Sempat mengajar lagi saat kemudian kembali ke Batavia. Yap lalu pindah kerja agar bisa menabung untuk kuliah hukum di Belanda. Turut mendalami agama dan politik saat kuliah di Universitas Leiden. Yap kemudian turut membangun Yayasan Pendidikan Gereja Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH.